Hai Alifas. Jeng jeng, kembali ya, lagi. Ada di seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Apa kabar? Kabarnya. Dan kembali lagi dengan The Lady Bali dan Pak Kumis. Eh, kangen ih. Iya. Kita mau bikin video nih. Oke, okay, kenapa? Baru mau lihat apa ya kira-kira yang mau kita. Muncul notification bahwa Bang Alif baru ngupload. Upload video baru. Wah, pas banget. Wah, pas banget. Karena udah penasaran sebulan lebih ya. Dia apa gara-gara kemarin dengar komenanku kok lama banget enggak? Enggak lah, enggak ada hubungannya. Siapa lu? Kan siapa tahu kan. Tahu siapa? Enggak, siapa tahu mampir ke channel mampir kita. Kayak warung aja mampir. Kan siapa tahu ya. Oh iya, baru diingetin. Nyanyi dulu. Kan kemarin kamu nyanyi tau. Itu suara di kamar mandi, guys. Jadi kemarin dia nyanyi. Kan banyak yang minta tuh. Nyanyi dong, kan kamu kan dikit-dikit nyanyi terus bikinlah nyanyi apa? Iya, itu kan karaoke nyanyi kayak di kamar mandi, guys. Jadi enggak bagus-bagus banget. Iya, kalau yang belum lihat nanti ya. Dan dia ngupload, aku enggak tahu sama sekali, guys. Dia kan tidak peduli istrinya dibully. Mungkin ada yang bully. Aku kan takutnya dibully. Aku kan kayak menjorokkan, menjorokkan, mendorong tapi ke dalam jurang. Jurang kesuksesan, siapa tahu suka. Aku yakin bagus kok. Nah, kacau suaraku baru medok jelek lah. Kamu cara. Kan aku udah habis tuh, besok next kamu. Enggak ada lah. Aku dalang aja kalau bisa. Ini mic-nya. Nah, nyanyi. Coba nyanyi. Apa? Apa aja? Tes. Yes. Pinggirin dulu aja. Oke. Kita mau reaction lagu terbarunya yang di-upload dari Bang Alif. Jadi ini lagu originalnya dia. Oh, ini ya. Ciptaannya dia gitu? Iya, dulu udah ada Munajatku tuh udah ada lagu originalnya dia. Okay. Tapi ini dia kolaborasi. Kolaborasi ini tulisannya di bawah. Munajatku kayak lagunya Dewa Munajat Cinta. Iya, mirip. Cuma anunya doang. Judulnya doang. Ini Alif Bata featuring Tommy Violin tuh. Oh, kalau nama dari namanya Violin take from home. Wajian. Dari nama namanya Violin berarti dia kayak main viol. Nah, memang ini Tommy itu violin gitu loh. Kayak Alif Bata gitaris itu violin. Oh, yeah. Violin tuh take from home. Wajian. Artinya ketemu. Hah? Jadi dia bikin di rumah, satunya di rumah terus di collab. Jadi enggak sebelahan. Take gitu. From home itu artinya apa? Hah? Artinya bawa pulang di rumah. Take away. Iya, ini deskripsinya edisi bareng konco lama. Oh, berarti teman lama. Berarti Tommy Violin itu teman lamanya. Temannya Bang Alif musisi-musisi ya zaman dulu. Berarti kan dia katanya kan bekas teman. Kong-kong, siapa yang bilang bekas teman? Enggak ada. Jadi dia berarti kong-kong kok di warung dia apa dia gitar, konconya bawa violin. Yang enggak juga emang. Konconya lagi bawa suling kan bisa aja gitu. Kongko-kongkoan gitu. Gila, kongkonya tapi satu band full. Iya, kongkonya tapi skillnya lebih band-band terkenal loh kan keren, tapi cuma di warung kan keren kan? Luar biasa. Oke. Okay. Jangan banyak ngomong. Kamu yang banyak ngomong. Oh iya, kita lah yang banyak. Kita langsung aja. Coba, oh, siapkan headset-nya dulu, guys. Ya, langsung. Ini kita tonton baru 99.000 masih. Wah, baru gila. Jam yang tadi. Padahal baru 2 jam sip, ya. Sip, mantap. Kasih like dulu sebelum mulai. Oke, okay, sip. Yes. Oke, okay, 1 2 3 start. Rokok di luar ini. Thank you.
Boys. Mulai dia. Wow. Harmonik. Solo gitar. Boys. Oh. Pending. Pending lagi. Pending lagi. Mantap saudara-saudara. Kita udah pernah nge-review belum? Kita kayaknya belum ya. Aku, yang... kamu udah pernah denger belum? Belum. Ini denger. First time aku denger loh ini. Kalau aku udah denger yang versi pertamanya. Oh, yang versi pertamanya. Ya, itu cuma gitar doang. Itu udah keren, apalagi ini. Sekarang jadi Bang Alip tuh kepikiran setiap bikin posting selalu dia collab sama orang ya? Sekarang atau, ini ya? Bukan collab sama orang lain, tapi atau di apa namanya, dipaduin sama dia megang alat musik apa gitu loh. Jadi kayak kemarin My Heart Will Go On, dia sama pegang itu recorder. Soalnya dijadiin satu lagunya. Nah, okay. Ini violin, biasanya dia pakai dinamo tuh. Ngekok. Nah, ini dia panggil temen konco lawasnya, okay. Suruh ngisi violinnya. Besok sama aku dia. Suruh ngapain? Aku nyanyi. Nendang kamu. Tapi aku sekelas denger lagu ini kayak lagu Korea loh. Ya, itu ya. Melankolis banget ya. Jadi kayak opa-opa lagi berpisah sama Uni. Jadi ini cocok banget jadi osnya lagu Korea. Drama Korea. Drama Korea kah atau sesuatu yang memilukan gitu loh. Yang lagunya deng, ya. Oke. Teng kayak apa lagi ditinggal Uni. Uni siapa? Kakak. Bukannya itu yang orang Arab tuh Umi. Uni nih Korea bahasa. Uni opa. Promo. Wah, bagus banget loh seriusan. Bagus banget, ditunggu next jadi, lagi. Jadi kolabnya. Sekarang ini Bang Alip enggak terlalu menonjolkan skillnya yang skillful satu full lagu. Nah, dia ini lebih ke sekarang, cari ke keharmonisan. Jadi dia mencoba bikin lagu yang harmonis di collab sama orang lain atau lagu musik lain dimainkan dijadiin satu. Nah, mungkin diselip-selipkan kayak misal di solo gitarnya dia baru agak show up di sana ada skill-skillnya tapi enggak yang full gitu. Jadi benar-benar sekarang lebih pingin ke mengenakan aku lagu, bikin lagu enak gitu. Mungkin bisa nanti next collab-nya sama gendang dan iya enggak enak kali gitar sama gendang. Hah? Enggak enak. Enak. Dia bilang enggak enak. Coba nanti Bang Alip yang mainin. Kamu yang gendang. Jangan kamu coba-coba. Kamu yang gendang. Ambil. Oke guys, thank you banget yang udah. Mantap Bang Alip ya. Keren banget pokoknya yang udah mantap. Melihat kita nge-review reaction, yeah. Reaction. Semoga besok balik cepet lagi. Ngupload. Enggak segampang itu. Mikir komposisinya apa namanya aransemennya. Kan kita haus gitu loh. Ya, semoga Bang Alip terus berkreasi dan lebih cepat produksi. Maka apa ya gampang gundulmu. Bayar cok. Bayar baru ya. So, thank you banget guys. Sampai ketemu di next session berikut ya. See ya.